وفم الزمن وفم الزمن.
تسليمي تهدى إليك يا الله والصلاة الباري الباري فترى عليك يا طه لأنت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala la'yada min awa'idil ihsan wa fawa'idil imtinan min Allahi rabbil malikil hanan. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khawfa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa' fa innal jannata hiyal ma'wa. Hadirin jamaah rahimakumullah yang berbahagia, pada malam hari ini tentunya malaikat-malaikat Allah ikut berdoa, ikut berzikir di atas langit-langit Provinsi Jawa Timur. Maka pada malam hari ini sejenak marilah dengan khusyuk, khudu' dan tawadu' kita ikuti pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 102 dan 103 oleh Al-Mukarram Ustaz Daniel Muhammad Hubaibillah. Qori terbaik, satu iwalah, tilawah. Dewasa Musabaqah Tilawatil Quran, Provinsi Jawa Timur yang ke-29 tahun 2022 di Kabupaten Pamekasan. Kepada beliau kami haturkan.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وصدق نبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, keutamaan doa, zikir serta pembacaan solawat kepada paduka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu cara agar kita dekat dengan Allah dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengharap syafaat dari beliau ila yaumil qiyamah. Maka pada malam hari ini kembali kami minta kepada para jamaah hadirin dan pemirsa yang berbahagia sejenak dengan khusyuk, hudu dan tawaddu untuk mengikuti zikir dan doa mensyukuri 78 tahun Indonesia Merdeka yang akan dipimpin oleh Sahibal Fadilah Wasiadah Al-Mukarram Haji Ahmad Muzaki Al-Hafid Imam Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan yang beriman, marilah bersama-sama kita munajat dan berdoa seraya bersyukur kepada Allah atas anugerah yang sangat luar biasa, kenikmatan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Seraya kita mendoakan kepada para pejuang, para pahlawan, para syuhada dan seluruh rakyat Indonesia yang berkorban dengan darah, keringat, dan air mata. Semoga apa yang telah mereka lakukan semuanya benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amalan solihan makbulah. Dibalas dengan balasan yang berlipat, diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal kebaikannya, dilapangkan, diterangkan kuburnya, diangkat derajatnya bersama para nabi, para rasul, syuhada dan sholihin. Dan kita memohon kepada Allah, generasi-generasi penerus ini senantiasa dibimbing, diberikan kekuatan Allah lahir batin untuk bisa meneruskan perjuangan mereka, mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik dan positif, dan benar-benar kita menjadi abdan syakuro, hamba-hamba yang bersyukur, rakyat yang selalu bersyukur kepada Allah, sehingga nikmat kemerdekaan ini benar-benar ditambah oleh Allah, dijadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita awali doa munajat ini dengan bertawassul membaca suratul Fatihah. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna وعلمك بحوائج ديننا ودنيانا وأخرانا حسبنا أن سؤالنا بقراءة الفاتحة المعظمة وآياتك الكريمة ودعواتك المستجابة وبالصلوات على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم تعبدا وتقربا إليك توصلا وهدية إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المكتفى نور الهدى شمس الدجى بدر الدجى المختار المرتضى سيدنا وحبيبنا وشفيئنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين ولقضاء حاجاتنا وحاجاتكم
min hawaij ad-dunya wal akhirah khassatan hajati man hadara fi hadzal majlis, hajat seluruh masyarakat Jawa Timur, hajat seluruh rakyat Indonesia, li ridhaillah wa li wajhillah wa li husuli maqasidana insyaallah ala ridha. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله يا قديم. 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 يا سميع يا بصير. 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 يا مبديع يا خالق. 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 يا مبديع يا خالق.
يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله يا بديع 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا الله يا رحمن يا رحيم, dengan segala kesempurnaan nama dan sifat-Mu kami memohon dan bermunajat. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa pahlawan-pahlawan kami, dosa pejuang-pejuang kami, dosa orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami. Allahumma ya Razzaku ya Wahab, Engkau yang Maha menurunkan berkah, berkahi hidup kami ya Allah, berkahi umur kami, berkahi rizki kami, berkahi keluarga dan rumah tangga kami, berkahi aktivitas dan pekerjaan kami, berkahi anak-anak keturunan kami ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang taat kepada-Mu, yang senang menghidupkan sunnah Rasul-Mu, berbakti kepada kami kedua orang tuanya, menyejukkan hati dan menghibur jiwa kami kedua orang tuanya. Allahumma ya syafi kulla marid, Engkau sang penyembuh segala penyakit, angkat dan sembuhkan penyakit kami ya Allah, penyakit jasmani, penyakit rohani kami, penyakit dohir, penyakit batin kami. Mudahkan semua urusan kami, kabulkan hajat kami, berikan jalan keluar atas semua persoalan dan problem hidup kami. Allahumma ya alima ma fis sudur, Engkau yang Maha tahu isi hati kami ya Allah, anugerahkan di hati kami rasa ikhlas, ikhlas menjalani hidup kami, ikhlas menjalani keluarga rumah tangga kami, ikhlas menjalankan amanah jabatan, amanah pekerjaan dan tugas kami. Berikan hati kami ridho dengan segala ketetapan takdir-Mu ya Allah, sabar menghadapi ujian-Mu dan pandai bersyukur atas semua nikmat-Mu. Allahumma ya Allah, jadikan kami yang hadir di majelis mulia ini, jadikan kami masyarakat Jawa Timur, jadikan kami rakyat Indonesia menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur ya Allah. Bersyukur atas nikmat iman, bersyukur atas nikmat kesehatan, dan bersyukur atas nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif. Jadikan kami rakyat Indonesia yang selalu mengingat jasa pejuang dan pahlawan kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, jagalah Indonesia ya Allah dari fitnah, dari mara bahaya, dari malapetaka. Jadikan Indonesia makmur subur, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, berkailah majelis kami ini dan sayangi perpisahan kami. Tutup usia kami kelak dengan membawa iman, membawa Islam, membawa amal soleh dan husnal khatimah. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hammilna bil afiyati was salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah wa waffiqna bi a'malis salihat wa anta radin anna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا يا دم حسين مرحبا مرحبا مرحبا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة المحترمين علماء عن العفادل زعماء عن العزاء yang terhormat Gubernur Jawa Timur Ibu Haja Khofifah Indar Parwansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Haji Emil Elistianto Dardak, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Ibu Arumi Bahsin Emil Dardak, Sahibul Fadilah Wasi'adah Wasa'adatil A'lawiyah Al-Habib Syekh bin Abdul Gadir As-Segaf, Sekretaris Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kyai Haji Saifullah Yusuf. Yang kami hormati Kyai Haji De Zawawi Imron, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Wakapolda Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Ketua DWP Provinsi Jawa Timur, segenap jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati pula Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, para bupati dan wali kota se-Jawa Timur yang hadir, para asisten sekda Provinsi Jawa Timur dan segenap jajaran Kepala UPD Provinsi Jawa Timur, para direktur BUMD Provinsi Jawa Timur, para pimpinan organisasi Islam yang hadir, sahabat-sahabat Sheikh Hermania se-Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang berbahagia, kami ucapkan ahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di Gedung Negara Gerahadi Jawa Timur. Hadirin yang kami hormati dan berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kami selenggarakan zikir dan solawat mensyukuri 78 tahun Indonesia merdeka di Gedung Negara Gerahadi pada hari Ahad 13 Agustus 2023 atau tepatnya pada tanggal 26 Muharram 1445 Hijriah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, baiklah kita buka acaranya dengan pembacaan Ummul Quran ala hadihinnya wa ala niyatin salihah wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi asraril Fatihah. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang berbahagia, marilah dengan riang gembira kita bersolawat memuliakan Hadrat Rasul Paduka Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan langsung akan dipimpin oleh Sahibul Fadilah Wasi'adah Wasadatil Alawiyah Al-Habib Syekh bin Abdul Gadir As-Segaf. Sallu 'ala Nabi Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya kira acara awal pembacaan puisi Kiai Zawawi waktu dan tempat dipersilahkan. Moga Pak Zawawi.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan bukan pada mulut saya, tapi pada mic. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah awal al-qisah. Sebuah negeri kaya yang gemah pipah. Serangkai kepulauan yang rahim ombaknya menyimpan dahaga, rindu, dan mutiara. Disinilah batu-batu dipecah berbiji emas, kerikil digosok berkilau jadi permata. Itulah Indonesia. Tanah airku tercinta. Matahari bulat perak menyapa putih kapas randu. Gunung-gunung tegak di sini berputih kembang duku. Sawah luas tengadah mengaku buminya Allah. Bulir padi berjuta untai merunduk berjurai-jurai menyenangkan kita. Orang Indonesia, negeri yang damai, negeri yang permai. Sebelum kita lahir ke dunia ini, kasih Allah telah menjelma air susu di dada ibu. Lalu kita pun diturunkan pada sebidang hamparan tanah dan air yang membentang dari Aceh sampai Papua. Kita pun meneguk airnya menjadi darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Hidup pun jadi bergairah di atas tumpah darah yang langitnya biru, gunungnya biru, lautnya biru. Subhanallah, maha suci Tuhan pencipta. Ada embun menetes dan berkilauan seperti mutiara, dan cinta menempel daun-daun pagi. Ya Allah, rahmatmu menderap menaburi bumi, disambut burung-burung yang melompat dari dahan ke ranting, dinyanyikan ombak yang menderai mendekati pantai, dijemput ayam jantan pagi hari yang berkokok membangunkan subuh. Matahari pun mekar, dilepas ufuk dan daun-daun nyiur yang melambai. Subhanallah, inilah tanah airku terhampar sebagai sajadah yang dilukis Allah menjadi peta Indonesia. Ketika puluhan petani mencangkul bersama, semua telah memenuhi panggilan tanah dan panggilan air. Kecemasan dan ketakutan telah diusir. Daun-daun pun mendesir. Puluhan cangkul berdetak. Ada berjuta kepala. Tapi satu jiwanya merdeka. Ini kesadaran atau kepercayaan? Kesadaran dan kepercayaan masih bagian dari angan-angan. Tapi ini kenyataan. Ribuan cangkul bergerak bersamaan. Itulah mutiara kehidupan, wujud dan cinta, gotong royong, ta'awun. Sekarang kita mencangkul ladangku, besok kami menggarap sawahmu. Di sini keringat dan cinta dalam persaudaraan berdenyut menjadi iman. Di sini meskipun kita berbeda suku, meskipun kita berbeda agama, tapi kita bersatu
dan bersaudara dalam keindonesiaan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mencanangkan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Melihat alam indah Indonesia dengan gunung biru berselendang awan, melihat padi menguning keemasan, Syekh Mahmud Saltut dari Mesir berujar, Indonesia adalah potongan surga yang diturunkan oleh Allah di bumi. Subhanallah, kita pun bangga dengan kalimat menyanjung itu. Kalimat puji harus diuji, harus dikaji agar kita jadi bertuah, agar doa jadi berbuah. Tanah air yang indah, kalau ingin tetap subur, makmur dan indah, harus diurus dengan jiwa yang bersih dan indah, serta budi pekerti yang indah. Budi pekerti yang indah itu tidak lain adalah Pancasila. Kalau tanah air yang indah diurus oleh budi pekerti yang tidak indah, bisa dirusak keindahan tanah air itu. Kita harus bangkit, merawat dan menjaga tanah air kita. Indonesia adalah kehormatan kita. Kita jaga kemerdekaan, kita rawat jiwa. Tahun 45, warisan para pahlawan. Terima kasih Bung Karno, terima kasih Bung Hatta, terima kasih Bung Tomo, terima kasih para pahlawan yang telah mewariskan jiwa merdeka. Kita minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan serta ikan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi napas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Inilah tanah air kita, sajadah kemerdekaan. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa mencintainya, jangan mencipratinya dengan darah. Jangan mengisinya dengan dosa, maksiat dan kebencian, permusuhan dan adu domba. Jangan! Tanah air Indonesia adalah darah daging kita. Siapa mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih keimanan, benih-benih ketakwaan, kerukunan, kemajuan, dan kreativitas. Tanah air Indonesia adalah sajadah kemerdekaan, tempat kita bersujud kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak Kiai Zawawi Imron yang telah melantunkan syair sejadah. Apa tadi? Sejadah kemerdekaan, Masya Allah. Jangan dikotori sejadah tersebut dengan kemaksiatan dan dengan adu domba. Luar biasa. Hari ini aku menyangkul sawahmu, besok aku harap engkau di samping itu menggarap sawahku. Ya, jadi ini kerjasama yang luar biasa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kita bekerja sama dengan kemaksiatan. Bekerja samalah kita dengan kebaikan untuk menjadikan Indonesia sejadah
kemerdekaan. Di kemerdekaan yang ke-78 ini, insya Allah kita akan selamat dan kita akan menjadikan Indonesia ke depan lebih hebat, lebih baik dari masa-masa yang lalu. Bukan yang lalu tidak baik, yang lalu sudah baik, tapi kita akan lebih baik insya Allah. Hadirin dan hadirat, berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Gubernur Jawa Timur. Waktu dan tempat dipersilakan. Ini pembawa acaranya saya ini. Wes iki. Alhamdulillah, monggo buka pipa. Baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wastaghfirullah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd, yang kita hormati, kita muliakan panjenenganipun Al-Mukarram Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf beserta Ibu Hubabah, yang kita hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur beserta Ibu Arumi Emil Dardak, juga Pak Sekda Prop, yang kita hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dezawawi Imran, Al-Mukarram Bapak Kiai Muzaki Al-Hafidh, Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar, seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, seluruh Bupati Wali Kota beserta istri, Wakil Bupati Wali Kota semua yang saya hormati, seluruh pimpinan OPD, pimpinan DPRD, mohon maaf Bu Ani Maslahat, terima kasih, juga pimpinan BUMD, tamu undangan semua, para kiai, para alim, para ulama, pimpinan organisasi, semua yang hadir, dan tentu adalah para Syekhermania semuanya yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, dalam rangkaian peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 di halaman Gedung Negara Gerahadi, ini pertama kalinya Al-Mukarram Habib Syekh kita menyelenggarakan salawat dan zikir dalam rangkaian Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan jamaah cukup besar. Tentu kita bersama-sama mensyukuri bahwa Allah telah menganugerahkan kemerdekaan untuk Indonesia sudah tahun yang ke-78. Ada negara umur 25 tahun sudah bubar, ada negara umur 40 tahun bubar. Allah memberikan anugerah bangsa Indonesia hari ini sudah memasuki usia 78 tahun. Dan tentu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia penuh ketenangan, kedamaian, rakyatnya bahagia, sejahtera, dan tentu Allah akan mengawal negara kesatuan Republik Indonesia penuh kerukunan, penuh persaudaraan, dan penuh persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, majelis zikir dan sholawat pada malam hari ini, Al-Mukarram Habib Syekh, kami mohon doa agar perjalanan Provinsi Jawa Timur beserta seluruh kabupaten kota, apalagi salah satu wali kota di Jawa Timur ini juga Sekjen PBNU, Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Yusuf, dan tentu ini akan menjadi bagian dari penguatan bagaimana memberseiringi antara kerja-kerja profesional, kerja-kerja teknokratik dengan keberseiringan kita berzikir, munajat kepada Allah, dikuatkan dengan sholawat pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih semuanya. Kami menyampaikan terima kasihnya sebetulnya berkali-kali harusnya, karena Al-Mukarram Habib Syekh memberikan kesempatan kami
dalam waktu yang sangat singkat kami diberi kesempatan untuk bisa ketempatan. Seluruh energi dari Habib saya dan Sehermania pada rangkaian peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan mengantarkan seluruh kebaikan-kebaikan berseiring dengan ridha dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Ibu Gubernur Jawa Timur yang telah memberi sambutan, dan memang betul waktu yang saya tentukan untuk malam hari ini amat sangat singkat. Mungkin tidak sampai 2 minggu. Tapi alhamdulillah acara di malam hari ini super istimewa. Ini hebat betul. Saya berada di Jawa Timur 4 hari berturut-turut. Goro-goro tadi yang disebutkan itu tadi. Ya, Sekjen PBNU. Wis singgahe mumet. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah terima kasih Gus Ipul yang telah memaksa saya malam hari ini untuk hadir. Berkat Gus Ipul saya bisa sampai di sini. Dan kerinduan saya kepada masyarakat Jawa Timur, terutama kepada Ibu Gubernur dan Wakil Pak Emil Dardak ini luar biasa, dan Sekda kita ini alhamdulillah. Terima kasih para romo-romo kiai, para tokoh-tokoh masyarakat yang luar biasa, tidak dapat saya sebut satu persatu semuanya, baik dari unsur TNI Polri juga yang hadir. Terima kasih, dan terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur. Istimewa. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di bulan Oktober, bulan November. Insya Allah hari jadi Jawa Timur. Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Mari dengan hari kemerdekaan ini kita lantunkan dulu lagu Yahlal Waton. Cinta kepada negara adalah bagian daripada iman. Alhamdulillah. Pak Yai Zawawi, istirahat rumiyin. Nggih, matur nuwun. Kita di sini demi Bu Gubernur. Oh ya jelas. Terima kasih semua kepada wali kota dan bupati se-Jawa Timur yang hadir. Alhamdulillah di sini ada yang dari Jember yang saya kenal. Sama Pasuruan, yang lainnya ada dari Banyuwangi juga, ada Banyuwangi, Mojokerto ada, Ponorogo, Pamekasan, Sumenep. Lah kok koyo ndekte wae iki kah. Ayo wis kabeh lah sak Jawa Timur komplit. Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah hebatnya Jawa Timur ini. Saya selalu mengatakan kalau saya masuk ke Jawa Timur seakan-akan saya datang ke rumah saya sendiri. Tidak ada perbedaan saya dengan gubernur, wakil gubernur, polda, apa neh wali kota. Kecil. Tidak ada perbedaan. Luar biasa ini. Hebatnya. Nikmatnya Jawa Timur. Mari kita lantunkan Yahlal Waton semua dengan suara yang lantang, yang kuat. Dan terima kasih malam hari ini soundnya bagus. Ya, bagus semuanya. Luar biasa. Ajib. Siapa dulu dong gubernurnya? Ajib. Oh, lha Pak. Kula niki lek ningali Bu Khofifah ni mumet lho. Bendino kok metu wae. Kemana sama beliau ini, Pak Emil ini juga. Saya sendiri 4 hari di Surabaya gor bengitok selawat ngono wis kesel. Ini dari bangun melek moto wis metu. Nanti jam 2 malam masih di desa mana? Masih begini. Pagi sudah anu kok yo ora kesel-kesel. Untung aku ora dadi pejabat. Untung. Makanya nek duwe pejabat iki dongakno. Doakan gubernur kita, wakil gubernur kita, seluruh jajaran ya Muspika dan Muspida ini yang ada semuanya. Doakan agar mereka kuat, mampu dalam mengemban amanat ke depan. Meneruskan perjuangan para pahlawan-pahlawan bangsa kita yang telah meninggalkan kita tentang kemerdekaan ini. Merdeka ini harganya mahal.
dengan darah-darah mereka diberikan kepada kita, kita wajib untuk menjaganya. Menjaga ki luwe angel biasane. Ya. Tapi insya Allah kalau kerjasama tadi seperti Kiai Zawawi, kalau kerjasamanya bagus, insya Allah semua itu enteng, ringan. Semua ringan. Gubernur akan menjadi ringan, wakil gubernur akan menjadi ringan, TNI Polri akan menjadi ringan kalau kita bersama-sama dalam menjalankan tugas amanat bangsa dan negara ini. Mari kita lantunkan ya halal waton. Alhamdulillah. Sing banter drun. Ya halal waton, ya halal waton, ya halal waton. Hubbul waton semua minal iman wa la takun minal himal. Inna du ya halal waton, ya halal waton, ya halal waton. Hubbul waton minal iman wa la takun minal irmak. Inna du ya halal waton. يأتيك يوما طامحا يلقى إماما كل من يأتيك يوما طامحا يلقى إماما بسك هاتي وقتنا أيرك جدك دلم إيمانك jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia Indonesia negeriku engkau bagi martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, Allah Allah, ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Aji, wah luar biasa. Dalam tempo yang singkat di koyongene api, apa nenek acara itu dipersiapkan setahun. Luar biasa. Luar biasa. Selamat untuk masyarakat Surabaya, terutama dan Jawa Timur pada umumnya. Dan selamat juga untuk seluruh panitia yang hebat di malam hari ini. Telah mempersiapkan semuanya dengan baik. Alhamdulillah. Di sini ada Aisyah Nabila. Wah. Aisyah Nabila ini artis kecil kita ini, itu Aisyah Nabila. Namanya seperti cucu saya Aisyah yang ulang tahun juga di bulan Agustus ini. Itu Aisyah itu. Alhamdulillah, cucu Bu Gubernur. Alhamdulillah, luar biasa. Mari kita lantunkan. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI harga mati. Ya, sing banter drun. Kabeh sing banter. Aja melempem semangat. Wis entuk gendera bareng ndak semangat. Entuk senek awakmu untung iki.
Biasanya pengajiannya Habib saya tidak ada seneknya, ini 25.000 senek ini dibagi kini-kini luar biasa. Nikmat ini. Acara-acara karo Bu Gubernur ini nikmat ini. Nek karo Gus Ipul ya. Nek karo Gus Ipul senengnya kacang. Subhanallah. Gus Ipul. Tapi yo kabeh iki berkat Gus Ipul, berkat Gus Ipul. Gus aja wedi Gus tak ewangi Gus. Bismillah. Alhamdulillah luar biasa. Mari kita lantunkan sekali merdeka tetap merdeka. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله به أهل البدر يا الله. إندونيسيا kebanggaan kami, Indonesia harga diri kami, Indonesia kebanggaan kami, akan ku bela. Seorang bater terus. ومن همي ومن غمة بأهل البلد
رسول الله سلام الله على ياسين الله يكفر قصدنا وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله بركات صلوات uripe nikmat sing bener berkat solawat uripe nikmat ayo kaping masyarakat bareng-bareng maca solawat bareng Kanjeng Nabi Muhammad berkat solawat Solawat Jawa Timur selamat. Sing banter. Ya sing banter jrun. Berkat solawat kurang kompak. Berkat solawat Jawa Timur. Ulama ngajak solawat, gubernur ngajak solawat, masyarakat sregep solawat. Berkat solawat Jawa Timur selamat. قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله بركات صلوات إندونيسيا سلامت يا شيخ بندر بركات صلوات Para abaib derek solawat, para kiai derek solawat, bareng-bareng masyarakat berkat solawat Indonesia. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wanimal Kafi, Alhamdulillah. Berkat solawat maksiat minggat. Sebuaner. Berkat solawat kurang bandar berkat selamat alhamdulillah awake sehat alhamdulillah awake kuat derek majelis rotib selawat berkat selawat maksiat Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi
solawat jodoh mendekat. Wah. Jodoh kita coba kira buju tok. Segala sesuatu kebaikan insya Allah mendekat kepada kita. Ya, semua untuk kita dan bangsa kita. Berkat solawat jodoh. Kurang bandar berkat solawat. Alhamdulillah. Urip ning donya iku singkat, sing langgeng ning akhirat. Mula ayo padha selawat berkat selawat jodho mendekat. Allahul kafi rabbuna al-kafi qasanan al-kafi wajadana al-kafi kullin kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ajib adik-adik ning ora seneng kabeh ini. Alhamdulillah, lali nek sesuk sekolah. Alhamdulillah. Mari kita lantunkan selawat Nabiyah dengan niat dan tujuan. Semoga Allah mengabulkan hajat kita semuanya. Hajat Jawa Timur, hajat Indonesia, hajat Ibu Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh jajarannya. Hajat semua tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Jawa Timur, dan hajat semua yang hadir ini serta yang mengikuti acara di malam hari ini, terutama hajat saudara saya yang besok akan operasi di rumah sakit, ya, yang bernama Mustafa bin Usman Khaineman, akan dioperasi besok pagi. Mohon doanya juga dengan salawat nariah tadi. Serta siapapun yang lagi sakit, kurang sehat. Semoga berkat majelis ini, semua diberi kesembuhan dan kesehatan sempurna. Insya Allah apapun yang diinginkan di dalam hati itu, minta kepada Allah berkat salawat nariah ini, insya Allah kabul. Ucapkan di dalam hati kita masing-masing apa yang kita hajatkan. Insya Allah sepulang dari tempat ini semuanya kabul. Kesulitan dimudahkan oleh Allah. Permasalahan diselesaikan oleh Allah. Rezeki dimurahkan dan dimudahkan oleh Allah. Berkah banyak manfaat dunia wal akhirah. Serta dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan semua bentuk ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan dengan pembacaan salawat nariyah ini, insya Allah Jawa Timur yang dikatakan miskin ekstrim nyingkir semuanya. Yang ada hanya kebahagiaan aja di kota Jawa Timur, di Jawa Timur umumnya. Semua yang mungkin masih ada sedikit-sedikit, insya Allah berkat salawat nariyah, kabeh dadi sugih. Orang elek wong sing ora duwe, siapa dulu dong gubernurnya. Nah, oh no. Bismillah, gubernur yang sangat perhatian, gubernur dan wakil sangat perhatian kepada masyarakatnya. Saya mewakili masyarakat Bu Gubernur, matur nuwun sangat Bu Khofifah. Luar biasa masyarakat jenengan, seneng banget nek diurusi kaya ngono kuwi. Luar biasa, sukses selalu untuk Jawa Timur. Salawat nariyah ya Drun, sing buanter. Wah, isa penggagih, gagih hafal ora kuwi. Hafal. Oh ya pinter. Orang cilik sih gak, orang cilik sih gak, orang cilik sih Jawa Timur ya hafal salawat nariyah. Aja po. Ya sing lah, ya sing pinter awas kanggo ora hafal. Ora tak edit. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tufadha bihi al-awaiju wa tu'amalu bihi al-raqaibu wa husnu ونفسي بعدد كل ما
نفسين ونفسين بعدد كل ما علوم لك يا الله. Salawat washwil. Sing bandar kabeh ya. Bismillah. Mudah-mudahan Indonesia ini aman, selamat dari kedoliman. Ya, orang-orang yang akan berbuat jahat dan dolim terhadap negeri kita Indonesia, mudah-mudahan segera sadar dan segera menyingkir. Mudah-mudahan awake dhewe selamat, terutama untuk Jawa Timur. Bismillah. Washkil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini al-zalimin al-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini Allahumma salli
العالمين وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها maaf yang di luar, tapi kata Gus Ipul, pahalanya yang di luar lebih banyak daripada yang di dalam. Kata Gus Ipul,
saya hanya menyampaikan aja. Ya, tapi Ibu Khofifah ingin Grahadi ini dipakai untuk sholawatan. Dan ini baru sekali nggih, Bu. Ya, baru sekali ini, Masya Allah. Dan ini luar biasa menungsane. Ini campur malaikat sing saka kubur-kubur tangi kabeh model. Jadi kata wakah ini luar biasa, Masya Allah. Ya yang di luar, insya Allah kalian juga mendapatkan pahala yang sama. Yang di rumah pun juga sama. Ya insya Allah tergantung niatnya masing-masing. Mari supaya rodok ngurup. Lampu HP mungkin urup no kabeh. Ayo, lampunya ini sorot dimatikan dulu. Lampu HP-nya dihidupkan semua. Nah, ajib. Ayo kurang akeh turun, sing akeh. Aku arep pamer karo Emil gitu. Mosok sing iso ngono Emil tok aku ya iso. Alhamdulillah, saya sama Pak Emil ini dulu waktu di Trenggalek. Waktu beliau jadi bupati sana, saya pernah bersolawatan bersama beliau di sana. Iku ora kompak, iku urupno kabeh turun, HP-mu silang apa? Ayo urupno. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi, salam alaika. Habibi, Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi, salam alaika.
ليالي المولد عبد الله. شيخ بندر عبد المطالب ككينيا خديجة استري ستية semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan sesuai adat yang ada disusui oleh lima enam tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah ditandur ning kebon agung ana cleren tipe nyemplong wa ira kembange apa halo ale turi putih turi
سلام الله على Alhamdulillah, luar biasa. Sukses selalu untuk Jawa Timur. Hebat selalu Jawa Timur. Surabaya hebat. Tadi ada tulisan di jalan-jalan. Surabaya hebat ya. Tulisannya itu ya. Surabaya hebat, Surabaya kuat. Surabaya nikmat. Wih, komplit kabeh Surabaya. Apa kowe iki? Hah? Seluruh-seluruh batok, awakmu cilik sak mono kok seluruh-seluruh batok. Luar biasa cah cilik dadak. Seluruh
زهرة صلوا عليه صلاة kerinduan dengan Nabi Muhammad. Alangkah indahnya. Semua ikut teriak. Sopo sing paling buander, gue sing paling cepet ketemu Kanjeng Nabi. Buander, sing buander. Bismillah, insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk berjumpa Nabi Muhammad. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tata wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, kami rindu pada Ya Rasulullah, Ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, kurniakanlah syafaat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi
لي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. سيد الفاتحة. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي صلي على محمد واغفر وسامح من كان أدنى. يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم. إن الله لا إله إلا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام عليك يا رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام عليك سيد الأنبياء. السلام يا رسول الله
Na na na.
النبي أحمد بظهور النبي أحمد يا غنى ذلك الفضل من الله يا غنى لا
idolaku. Manusia yang ku cinta, wahai kekasihku, ku harap syafaatmu. Masya Allah luar biasa, kita sambung tahun depan acara kemerdekaan. Tapi sebelumnya nanti ada acara Oktober, November, September, Jawa Timur kadah nih. Insya Allah September ada acara di Jombang juga. Hai, acara di Gresik ada semuanya. Insya Allah mudah-mudahan Jawa Timur ke depan tambah selamat, tambah nikmat, tambah hebat. Begitu pula Indonesia. Pesan saya, mari kita rukun satu dengan yang lain. Di tahun politik mungkin kita beda pilihan, tetapi kita tetap satu tujuan. Untuk menjadikan Indonesia damai, Indonesia aman, Indonesia tenteram, Indonesia bahagia. Insya Allah dengan niat tujuan seperti itu, Indonesia ke depan lebih baik. Indonesia ke depan akan lebih dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semangat dalam menjalankan semua ketaatan, menjauhi semua maksiat, dan semangat pula dalam menjalankan kehidupan. Jadilah kita orang-orang yang pandai, yang cerdas, orang-orang yang sehat zahir dan batin, dan orang-orang yang selalu dapat membahagiakan dan menggembirakan orang sekitar kita. Alhamdulillah dalam momen kemerdekaan ke-78 di Jawa Timur ada acara bersih-bersih. Apa kuwi jenenge kerja bakti? Ya resi ono, bersihkan semua daerah-daerah kita. Kita harus tunjukkan di Jawa Timur ini adalah kota yang bersih, kota yang indah, kota yang luar biasa di Jawa Timur semua. Kemarin baru tadi pagi Gus Ipul juga ada apa kuwi sini kerja bakti. Alhamdulillah saya lihat, saya di Jawa Timur tadi di tiap jalan tak lihat resik nemengke. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Gubernur. Terima kasih Pak Wakil Gubernur. Luar biasa Bu Khofifah, mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umur, sehat wal afiat, mampu dalam memimpin Jawa Timur dan terus insya Allah berjuang untuk Jawa Timur. Dan mudah-mudahan Bu Khofifah mendapatkan perlindungan dari Allah dalam menjalankan semua bentuk tugas dan bentuk kewajiban-kewajibannya. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan sempurna kepada Wakil Gubernur juga dan keluarganya. Insya Allah semua diberi oleh Allah kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas ke depan. Semua unsur musbika dan musbida yang ada, saya doakan Bapak TNI Polri juga, kita doakan semuanya, mudah-mudahan semua dapat menjalankan tugas dengan baik. Mudah-mudahan Allah melindungi mereka semua dalam menjalankan tugas. Mudah-mudahan berkat mereka semua, Indonesia aman, Indonesia selamat, dan Indonesia hebat. Allahumma ya Allah, kami titipkan negeri dan bangsa kami hanya kepadamu. Engkau adalah Tuhan sebaik-baik kami menitipkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, kami bahagia dengan masyarakat kami, kami bahagia dengan jamaah kami. Ya Rabb, selamatkan semua syekher-syekher mania dimanapun mereka berada. Kami cinta dan sangat cinta dengan mereka, cinta dengan Ahbabul Mustafa,
Ya Rab, mereka adalah orang-orang yang ingin baik dan ingin mendekat kepada orang-orang yang baik. Selamatkan pemuda-pemudi Syekhermania kami dimanapun mereka berada. Selamatkan mereka ya Allah, kabulkan hajat mereka dan lindungi mereka dari hal-hal yang tidak kau ridhoi. Jakatkan mereka kepada kebaikan, semua bentuk kebaikan. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Terutama para romo-romo kiai, para sesepuh, para ulama dan imam Masjid Akbar tadi. Kemarin ada yang meninggal ya, Imam Masjid Akbar, siapa nama beliau? Profesor Rumrawi. Kita doakan untuk beliau, Profesor Rumrawi. Beliau Imam Masjid Akbar. Berapa hari yang lalu meninggal, hari Jumat ketiganya. Meninggal dunia. Kita doakan semoga beliau mendapatkan kenikmatan di alam barzakhnya. Begitu pula orang-orang tua kita, keluarga kita, semua yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan malam hari ini mereka mendapatkan kiriman doa Fatihah dari kita semuanya sebagai penyelamat mereka di alam barzakhnya. Dan kita doakan di malam hari ini tidak lupa pula bagi siapapun yang sakit, semoga diberi kesehatan dan kesembuhan, terutama akhina Mustafa ibn Uthman al-Haneman dan untuk Zaini ibn Musyaffa, mudah-mudahan diberi kesehatan sempurna. Begitu pula putra dari Mas Cahyo, mudah-mudahan diberi kesehatan sempurna. Dan siapapun yang sakit, istri daripada Haji Rahim, mudah-mudahan diberi kesehatan sempurna. Semua insyaAllah jamaah-jamaah kami yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan diberi kesehatan sempurna. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kami hadiahkan untuk para ulama-ulama kita, para tokoh-tokoh masyarakat kita, para pahlawan-pahlawan bangsa kita yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Dan kita ucapkan terima kasih kepada mereka semua. Kemerdekaan ini kita terasakan bahwa nikmatnya Indonesia berkat mereka. Allahumma ya Allah, berilah pahala yang layak bagi mereka hingga mereka bisa kumpul di surgamu bersama Nabi Muhammad bighairi hisab. Amin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah kita tutup dengan fahtazal arsyu. Nanti saya mohon tidak usah maju dan hati-hati dengan barang bawaan HP. Di situ ada tas-tas hitam hadiah dari Gus Ipul. Keliru. Itu ini ki produksi putra kula piyambak Bu La Abu Bakar Abba Parfum. Ini hadiah untuk kemerdekaan. Jadi nanti kalau upacara semprot-semprot ke penubahnya tambah wangi kata dia. Ya mati luwun, terima kasih semuanya, sukses. Selamat untuk EO Helmi dan EO Munji, luar biasa. Masya Allah dua-duanya ini hebat. Masya Allah, mana Mas Helmi tadi? Uning buri ya, ya Alhamdulillah niku orangnya itu orangnya. Terima kasih sama Munji juga, terima kasih. Dan terima kasih kepada semua panitia pengamanan di sini, banser-banser kita, Satpol PP kita, TNI Polri kita, semua luar biasa. Matur nuwun sangat. Yeh, Dishub kita juga luar biasa. Terima kasih. Jangan pada maju. Silakan fahtazal arsy. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fahtazal arsy wa taraban wa istimshara. Wazdad al-kursiy haybatan wa waqara. وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله jangan pada maju, jangan pada lempar-lemparan botol, jangan. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية لمن حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رمد الخلق وضعد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا
حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام صادق
طريق أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير. Muhammad. Kami mohon Bapak Kiai Muzaki untuk memberikan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azhim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم seluruh yang hadir di majelis mulia ini ya Allah, ulama kami, habaib kami, kiai kami, umara kami dan seluruh rakyat Jawa Timur, jadikan hidupnya barokah, rizkinya barokah, umurnya barokah, keluarga rumah tangganya barokah, ilmu pekerjaannya barokah. Ya Allah, jadikan anak-anak generasi muda kami menjadi generasi yang soleh dan solihah, yang taat kepadamu ya Allah, yang senang menghidupkan sunnahmu ya Allah, berbakti kepada kami kedua orang tuanya. Allahumma ya Allah, jadikan kami generasi-generasi Indonesia yang kuat dalam fisik dan kuat dalam iman. Ya Allah, berkailah majlis salawat kami ini dan sayangilah perpisahan kami ya Allah. Tutuplah usia kami dengan membawa iman, membawa Islam, membawa amal soleh dan husnal khatimah. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hamilna bil afiyati wassalamah التقوى والاستقامة وأئذنا من موجبات الندامة ووفقنا بأعمال الصالحات وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله. Mari kita melantunkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Hitungan ketiga dimulai sambil dihidupkan apa tadi ada kembang api. Bismillah. Hitungan ketiga dimulai.
Hiduplah Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.